ini kita latihan terakhir di Markas Square karena lapangan akan dipakai untuk kegiatan FIBA. Untuk lapangan penggantinya kita belum tahu di mana, cuman kita mulai hari Senin nanti atau besok mungkin ya udah nggak latihan di sini lagi. Demi melancarkan FIBA kita rela pindah lapangan. Ya sedih sih, makin jauh soalnya. Kalau kita harus keluar kandang lagi, keluar dari parkiran. Kalau biasanya kita langsung kan turun ke bawah kan, latihan. Itulah. Kenapa dia? Gimana nih kan latihan terakhir nih di SM. Terus hah? Di lapangan ini. Oh sampai kaget kan? Jauh. 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 Sangat jauh. Emang udah tahu di mana? Cempaka Putih. Oh, udah. Cempaka Putih jauh ya? Dekat. Oh, dekat. Ya, sebenarnya lebih enak latihan di home kita sih. Cuman karena ada suatu acara event, jadi kita harus rela. Jadi ya nggak masalah, penting tetap semangat aja latihan. Kita dukunglah vibrasi ya, jadi kita mengalah untuk latihan di luar supaya Indonesia bisa ngasih yang terbaik. Oke? Okay? Mantap. Akomodasi bensin, untungnya Satria Muda mengakomodir maksud saya. Manajemen sangat loyalitas kalau kita latihan di luar. Kalau kita bawa motor, biasanya kita besokannya diganti pakai mobil. Yang bawa mobil biasanya diganti pakai kereta, yang bawa kereta diganti pakai pesawat terbang. Oke. Emang harus pakai, harus banget pakai lapangan kita? Harus banget pinjam lapangan kita? Bagus. Ya bagus, tapi kan ini kan di sini. Kenapa harus diambil? Kenapa harus dipinjam? Bikin susah gua aja. Enggak lah, enggak apa-apa gua. Nah, untuk FIBA Asia yang terbaik karena kita kan jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah itu memang harus dikemas dengan sangat baik ya. Nah, kalau ini memang yang terbaik, kasih yang terbaik. Nah, pinjam aja. Pokoknya harga cocok gua kasih. Jangan cek toko sebelah, cek toko sini aja. Kuat enggak bayar? Hah? Gua tanya, kuat enggak bayar? Kuat gak? Ntar lagi kita mau latihan smash sama backhand. Iya, untung tadi bawa sepatu yang agak lengket bawanya. Jadi buat kayak main netting sama ngambil-ngambil bola jauh tuh bisa lah. Iya, kita badminton. Nanti mau nerusin Kelvin Sanjaya. Ya, kita punya atlet badminton top dunia juga, Kelvin Sanjaya. Kelvin Sanjaya. Dia lagi tour ke Australia. Ya, lagi tour ke Australia atlet badminton kita, jadi kita gantiin dulu. Raketnya mana raketnya? Raketnya? Dibawain sama junior saya. Rip. Di mobil. Kan kita sepasangan. Minions. Minions. Kevin sama Marcus Horizon. Marcus Horizon. Gua ada sesuatu. Lari. Kita ada di mana nih? Cempaka Putih. Kok badminton? Toleransi. Karena kalau latihan di luar kita harus toleransi. Ya, karena kalau latihan di luar kita harus bisa toleransi karena lapangan bersama.
latihannya gimana? Panas! Tahan-tahan ya coach, demi playoff kita nanti. Oh iya, tapi ini dulu kita pernah latihan di sini 2 tahun yang lalu. Sebelum ada orang Sunda. Coopit. Oh Coopit. Orang Sunda kan, Coopit. Hah? Gimana latihan di sini? Panas. Enggak, ada sih menyenangkan. Iya, Pak. Ya gitu ya. Action. Ya. Apa? Action. Action. Menyenangkan. Ngomong. Latihan di sini tuh menyenangkan. Oh iya, iya. Action. Yuk, action. Latihan di sini gimana? Latihan di sini menyenangkan, tapi panas.